Hai, aku Neneng. Mau coba semua game. Pengen di like dan subscribe ya. Yo, balik lagi bersama aku Ritom di channel Neneng Gaming. Ritom ini sebagai joki ya di sini. Jadi permainan Roblox ini Ritom yang mainin, bukan neneknya langsung. Oke? Soalnya ya asik lah. Oke, kita mulai lagi ya. Ini si Neneng mau nyoba lagi, si Neneng lah panggilnya. Pokoknya padahal kan Ritom yang mainin, jadi si Neneng gitu biar enak. Jadi si Neneng ini mau nyobain game parkour lagi, soalnya kemarin itu reconnect teman-teman ya, si internetnya itu bermasalah ya. Jadi coba aduh. Woi, terlalu sombong kamu, Neng. Tenang, Neng. Tadi dari mana ya ngomongnya? Oh iya, kemarin itu bukan kemarin ya. Ini sebetulnya permainan itu lanjut gitu. Pokoknya tadi itu si internetnya itu bermasalah, jadi reconnect. Padahal udah nyampe level stage ya di sini, stage 20-an lah. Ya, ini masih stage 4, udah terekam, udah ngerti di sini itu. Jadi si Neneng harus cepet nih. Pelan-pelan aja. Harus expert ini. Kalau misalkan jatuh itu, wah ini pemain lemah pokoknya ini ya. Oke, wis tenang aja. Wih, diloncatin, woi. Gile, woi. Wow, kepalanya ngancleng edun ka mana tangan celeng nak. Macam mana kau nih, weh, tungguin aye lah, tungguin ane bang, bang, tungguin ane nih bang, tungguin neneng nih bang, akang, woi akang, aduh, kebanyakan ngomong ya, jadinya hancur berantakan tubuh, kuat, itu tuh harusnya. Aduh, tenang, kita fokus bermain game, jangan kebanyakan ngomongnya sedikit aja. Jadi kita harus pelan-pelan aja. Tapi kalau main game nggak ngomong itu gimana gitu, jadi ketahan gitu, emosinya nggak keluar gitu. Kalau sambil ngomong kan tuh ada entakan khusus, iya, nah kan emosi jadi enak gitu, enjoy. Ya nggak sih, ya dong. Ampun, santai wis. Lihat itu apa si tantangannya acak adut gitu. Apakah bisa menyelesaikan tantangan parkour ini? Padahal ini bukan parkour, kayak ninja ya. Apa sih ninja? Apa tuh? Pokoknya kakek Shisuke ya, Naruto. Pokoknya begitulah dari Jepang itu. Permainan ninja warriors. Kita di stage 6 di, wih, peringkat pertama nih. Kalau permainan tadi tuh nggak ada tuh peringkat pertama, mungkin ini ya. Si neneknya yang hebat apa memang lawan-lawannya yang lemah gitu. Aduh, itu bagus amat ya, kakinya kotak besar ke kaki, wih, kena ini penyakit gajah nyamuk apa sih, kegajahan lah pokoknya mah eta we lah ya. Ada aduh tangan kaki berantakan. Kursi si Isa Alsa ini enggak jalan-jalan apa bukan mencoba melihat permainan neneng dulu ya. Kunci tikus percobaan ya, udah tinggalin aja. Aduh, nggak di checkpoint teman-teman. Udahlah, lanjut aja lah. Mudah-mudahan kita langsung berhasil nih. Soalnya masa iya sih ulangi-ulangi lagi. Ayo pelan-pelan aja, tenang aja. Iya. Satu lagi. Woi, udah expert nih permainannya. Udah pro player. Kok nggak rubah-rubah ya, masih 6-6 aja dia. Wah. Ini sabotase ini mah. Pasti balik lagi ke awal kalau gini caranya mah. Woi, sabotase, woi, ini merusaknya, woi.
tuh si Alsa tuh, Isa Alsa tuh. Kalau udah neneng balik lagi dia baru mulai tuh apa, dia kencing dulu tuh gimana gitu ya. Kalau kencing ini kemana ya airnya itu, soalnya ke bawah ya langit, ke atas langit, ini posisinya di mana sih? Ngeri amat sini sih. Roblok-roblok ini bisa nyampe ke sini itu pakai pesawat apa gitu. Ya, ceritanya berhayal lah teman-teman, maksudnya ini. Jadi, kita harus nyampe, pengen nyampe ke si Roblox gede itu. Dia itu tantangannya kayak gimana ya? Nah, kan sekarang baru tuh stage-nya 8 tuh. Tadi nggak rubah. Tadi nggak rubah-rubah tuh. Nah, nanti kan nggak usah naik ke si itu lagi. Nah, udah mulai di sini. Ayo, loncat pelan-pelan aja. Sulit teman-teman, kata-kata itu jangan menyinggung anjing, malahan itu bentuk suatu reaksi. Kalau dikatain ke orang juga ya kita nggak terasa tersinggung sebetulnya mah, santai aja gitu. Kemarin tuh yang kanan jangan lupa, bukan kemarin, tadi kemarin paman datang stage 10, kita lompat balok. Harusnya lompat balok soalnya bentuknya balok. Aduh, spekulasi teman-teman tadi ya. Nah, ini yang merah ini bisa mencelakakan kita. Aman. Udah stage 12 nih teman-teman, udah stage 12, tenang aja teman-teman. Oke, ceki. Terlalu maju loh neng, awas neng, terlalu maju neng. Iya, aman. 13, peringkat pertama bro. Woyo. Tidak. Jadi degradasi suaranya semakin lama semakin saking tingginya ini. Tidak. Hilang kan? Tidak, trot, brut. Hilang. Kadang lama, kadang cepet. Tadi tuh sampai mana enggak? Harusnya tuh ya si bola itu sampai ujung dulu baru loncat nih. Ayo pelan-pelan aja. Semakin sini semakin sombong permainannya ya. Semakin songong nih ya. Pelan-pelan aja. Oke, bro. Oke, cuy. Santai. Tarik napas. Loncat. Oke. Pelan-pelan aja. Iya. Selangkah demi selangkah loncat. Sekarang loncat. Lagi loncat. Nah. Begitu caranya. Hancur kaki di kepala mamisa. Loncat lah. Kurang depan tuh. Neng, kurang depan neng sini neng ini ya. Aduh, harusnya kan kalau diagonal itu enggak kena tuh harusnya. Licik nih lah sih. Si Anji sensor kata-katanya, sensor sendiri aja lah si anjir. Loncat lagi pelan-pelan. Nah, kita di level 15 teman-teman. Kecil banget nih tapi mudah. Mending yang kayak gini jadi kita bisa meluruskan posisinya dulu daripada yang bikin itu apa penipuan itu ya. Kita loncat ternyata itu ngeplos gitunya. Ngeplos ah. Posisikan badanmu. Itu ada bulan di bawah teman-teman, baru nyadar. Tuh kan bulan. Wehehe. Ngeri. Jadi kita kebalik nih ya. Melawan gravitasi nih urusannya kalau gini. Aduh, kaget,
Kaget bro, kaget bro. Aduh, ruas ini ruas itu mah. Ya, lurus aja padahal mah nih. Kanan sedikit. Hampir saja. Eh, kok? Oh, tadi si kotak merah itu harusnya kena delay. Tapi dia delay jadi hancurnya depan nih. Nah kan ini mulai error-error gini nih. Paling gak suka kalau game itu. Ya, perangkatnya kentang sih teman-teman. Ininya ya mohon dimaklum aja, perangkatnya masih lemah. Masih lemah teman-teman. Ini lucu amat ya kalau bentuknya kayak gini. Kepalanya maju, badannya mundur, kaki maju, tangan kiri di bawah, tangan kanan di bawah juga nih, hancur. Woi, cepet woi. Nah, kan. Baru kalau udah di woi-woiin baru loh. Tenang aja. Santai aja. Ke kiri nih, harusnya ke kiri nih ya. Oke, ke kiri, enggak usah ke kanan. Enggak usah sok-sok deket-deket yang merah kayak gitu. Kita loncat saja. Pelan-pelan posisikan. Nah, udah pas nih. Pas. Jangan ngulur-ngulur waktu lah. Nah. Oke, udah stake 17. Oh, ini mudah ini. Mudah, enggak ada tipu-tipu di sini. Aman, masih aman. Nah, ada tangga berkelok-kelok. Seperti apa ini? Etet, kok menghilang? Woi, woi. Tangganya kemana, woi? Wow, jadi kita harus cepet-cepet teman-teman. Ayo terus, aduh, cepet, ayo, cepet. Mundur dulu lah. Biar jalan dulu. Ini harus cepet nih teman-teman. Jangan santai nih kalau kayak gini caranya. 1, 2, 3, iya, loncat ya, berkelok. Aduh, pusing. Aduh, gimana nih? Aduh, cepet, lari, menuju ke ketinggi. Cepet. Wih, akhirnya Anda berada. Aku berada di puncak peti. Kemana nih sekarang nih? Kemana, woi? Tapi arahnya ke situ ya, kita harus ke sana. Ke situ, ke sana gimana sih? Udah bodo amat, kita loncat aja dari sini. Yah! Kalau loncat nggak anjir, harusnya kan hancur itu. Di ketinggian berapa coba nih? Harusnya meninggal loh. Kita checkpoint dulu. Apa ini berbahaya? Oh, berbahaya. Ternyata yang nagandek gitu ya, mesti kayak polisi tidur itu, dia berbahaya teman-teman. Jangan ditabrak. Gandet, aduh. Bahasa naon ya tangga gandet. Pokoknya yang timbul, menjendul gitu tuh. Balok yang menjendul itu mau warna kuning, merah, pokoknya ada posisi menjendul itu jangan kita tabrak. Kita harus melompat, itu bentuk dari tantangan kita. Kita loncatnya diagonal aja tuh ya. Jadi teman-teman kalau yang mau ngikutin permainan Roblox, permainan Ritom nih di channel Neneng ini, gini nih harusnya. Aduh, sorry ke bawah. Ampun, susah malah jatuh. Wes, siapa nih? Kin Tuong 12358. Aduh, itu bikin nama tuh. Jadi kalau di apa manggilnya apa ya? Tint, woi Tint, ya. Royala, Ayai, Glitter, Sam. Pakai nama. Iya, loncat tenang, neng, loncat neng, pelan aja neng. Wes, balik lagi ya. Kesini nih. Wih, jago dia teman-teman. Masuk ruangan. Ya itu nggak ada tantangan kalau kayak gitu, cuma ruangan doang. Apa ini ya? Apa sih? Bikin teka-teki gitu ya, takutnya ada sesuatu. Ini balon. Wih, kok nginjek kepala sih, wih? Gak usah nginjek kepala, woi. Makin atas makin mengerikan. Wih, itu singa belendungnya ini tinggi amat ya. Neng, ya. Pelan aja. Anjrot. Tenang. Ki,
kita loncat lagi. Hampir-hampir. Kemana nih? Oh, itu tuh. Lewat tralis. Wiss. Tralis ini. Baru nih, ada tralis nih. Ya, mudah ya, teman-teman. Mudah sekali. Masih muda, loncat, nggak kelihatan, loncat aja, lompat, kurang depan, bang, tut, trot, aduh, mana lagi, oh ya ke depan nih, suka bingung nih antara depan dan belakang itu, kalau main kayak gini tuh harus diingetin ya, jadi ketika kalian mati tuh, ini gimana nih, loncat, kayaknya kalau jalan juga dia nggak bakalan ngolos tuh, jadi harus pakai jalan cepat kayaknya. Kita coba aja ya, kita jalan cepat ya. Jalan cepat. Bukan? Aman kan? Apa nih? Tembus kan? Udah bener tadi di kiri malah ke kanan. Jebakan bro, tenang bro. Sini tadi ya ini. Oh, kemana nih? Kanan. Kiri ya. Kiri berarti. Harus diingetin nih, teman-teman. Sekarang kita ke kiri. Kiri, kanan. Udah, masih ada tuh. Aduh, ini bakal ulangi-ulangi lagi. Ini spekulasi. Kiri, ke kanan. Terus. Kiri, kanan, kiri. Oh, beres. Kiri, kanan, dan kiri. Mana nih? Ngalangan eta teh tadi teh jalannya. Wih, cepet amat loncat-loncatnya. Lagian siapa sih yang nyimpen balok di situ? Aduh. Ampun, DJ. Lompat. Pelan-pelan aja. Iya, amplop. Slow aja, plop. Ayo, loncat. Dia jaraknya deket nih, teman-teman ya. Tuh kan, jaraknya deket. Jadi langsung tut, gitu ya. Cepet, ini harus cepet. Ya, kita loncat. Ampun. Oke, kita mulai lagi, kita coba lagi. Jangan nyerah, Neng. Padahal tantangannya biasa aja, kok sulit banget ya? Lemah amat nih permainannya ya. Nah, kita loncat. Sekali lagi. Satu lagi, aman. Oh, apa nih? Ah, ini berbahaya kan? Baru juga sepersekian second ya. Mau diomongin udah menghancurkan tubuh si nenek nih. Loncat. Ini agak nanjak nih. Nanti gimana nih? Nyampe juga teman-teman. Maksudnya apa itu? Bisa molos gitu, ha? Itu kan enggak. Aku pikir tuh dia. Ternyata ini. Makin kesini tantangannya makin sulit ya. Makin daya tipu. Penipuan ini. Nah ini nih. Loncat. Ini udah pasti hancur ini. Udah pasti hancur kan. Berantakan semuanya tubuhnya. Pelan-pelan aja mainnya. Ya sini. Diagonal soalnya nih. Loncatnya kesini nih. Ke kiri. Iya. Oke. Ini siapa lagi suara uhuhan aja. Orangnya nggak ada, si Robloxnya nggak ada maksudnya, tapi loncat ke suaranya terdengar sampai radius stake 33. Radius gila, emangnya suara atau bom apa? Pelan-pelan anjrot. Weh, nggak capek tuh nggak bawa minum, Neng. Bawa minum lah, Neng. Satu lagi, nah ini kayak macam di Ninja Warrior ya, ada tantangan kayak gitu tuh. Kalau di Ninja Warrior kan langsung lompat satu kaki, kalau ini enggak ya, enggak nyerodot, aman gitu. Itu mah tantangan mudah.
bisa diselesaikan dalam waktu beberapa detik. S membahayakan teman-teman, ternyata molos eta teh, molos yang item itu, molos loncat, harus loncat teman-teman. Ini bisaan yang main, yang buat game ya. Nah ini kan sekarang berarti tantangannya mararolos teman-teman ya, tantangannya mararolos berarti yang ungu nih, jangan yang pink ya kan. Kita ke ungu, aman. Oh aman, khawatirnya kan ungu pink. Oh, bisa lama tuh permainan kalau kayak gitu caranya mah. Kecil amat sih jalannya. Oke nih, ini menghancurkan juga. Ini banyak banget kayak gini, makin sempit nih untuk lompat, ruang untuk lompatnya. Nah, ini penipuan lagi nggak? Aman. Oh aman. Kayak gini sebetulnya yang tadi tuh, cuma dibuat penipuan. Wait, dulu. Iya langsung. Aduh. Ruas. Saudara-saudara. Loncat saudara-saudara, tenang aja saudara-saudara. Iya. Checkpoint. Udah stack 41, enggak kerasa belum ada yang nyaingi nih. Weh, saingnya aneh sini. Aduh. Loncat lagi. Cepet woi. Yang di belakang ayo kejar. 1 2 3 membuatku geram. Kubus apa sih? Bubule dia. Aduh. Satu lagi. Aman. Hihi. Oke. Okay. Ah, ini gampang nih. Ini mudah ini, tinggal loncat aja tuh kan. Stack 42. Etet. Gimana nih? Bener di kanan cuy. Tidak. Kita tidak bisa kembali lagi teman-teman.